Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Hari Ahad 7.50 pagi, HR dah sampai di kebun HR lah. So, hari ni kita harap siap lah kot. Yeah? Ini adalah kolam kedua HR. HR anggarkan sekitar 20 kali 80 kaki dia punya panjang dan lebar. Kenapa perlu buat kolam ni? Sebab sepadan sana tu, sepadan tu sebenarnya adalah kawasan berpaya. HR nak tanam tiang, tak boleh. So nak tak nak terpaksa cari tanah. Alang-alang nak cari tanah, kita terus buat kolam. Kolam yang kedua ni lah. Dan kolam yang pertama, ya, ini dia kolam yang pertama. HR nak kena pergi sebelah sana sekejap. Kita harap siap hari ni. Excavator tu siap hari ni. Ya. Yeah. Okey. Kolam utama. Tadi kolam kedua. Inilah kolam utama HR. HR rasa besar juga kot. Mungkin 30 kali mungkin 30 kali 100 kaki rasanya. Ya, ini kolam utamalah. Ya, dan insya-Allah kita jangkakan akan siap lah. Alright.